أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Bahagia tuan pemangku pengetua. Bawa nak pangku muda lagi pemangku pengetuanya. Barisan guru-guru, asatizahnya dan seterusnya, adik-adik yang dikasih sekalian. Panggil adik-adik terasa muda. Panggil anak terasa tua. Kan? Jadi saya ni datang dari negeri yang paling banyak di Malaysia. Namanya Negeri Sembilan. Kepantangan dia bila ada orang menjual pantun, dia kena beli. Bak kata pepatah, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dirontangkan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah dijadikan intan. Makna apa yang adik-adik belajar setiap hari? Walaupun sikit dikembangkan dan dibesar panjangkan, dilebar-lebarkan, disampai-sampaikan, insyaAllah melakap dan merasap di dalam jiwa. Kalau tak faham logat ni sembilan, tolong angkat tangan. Mana yang susah-susahan? Ada orang negeri sembilan sini? Mana? Tolong angkat tangan. Alhamdulillah. Jadi ada wakil untuk translate. Kalau ada, tapi insyaAllah setakat ni saya guna bahasa yang senang faham. Kita diam tak diam, kita dah berada pada berapa Ramadan? 18, ya Allah. Ayat biasa ustazah sebut, sekejap masa berlalu. Ustazah sebut macam itulah. Tapi sebenarnya apa maksudnya? Kalau masa cepat berlalu ni sebenarnya apa maksudnya? Maksudnya nak mati. Tu sebenarnya. Nak mati dah tu kalau masa cepat berlalu. Makin dekat dengan kematian. Kita ni beza dengan umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh, Allah bagi umur sampai 950 tahun. Panjang umurnya. Agaknya kalau kita lah dapat 950 tahun. Ustazah berapa lama orang ajar sini Ustazah? Baru 700 tahun. Lagi 300 tahun je lagi nak pencet. Ya Allah, lama je. Tentulah. Kan? Tapi kita ni memang Nabi sayangkan kita. Nabi kenal umat dia. Nabi kata anak-anak Adam ni kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Justru Nabi minta pada Allah, ya Allah, umat aku ni jangan kau bagi umur panjang-panjang. Jangan bagi umur panjang-panjang. Jadi kebiasaan menurut kajian, umur umat Islam, umur orang Malaysia ni kebanyakannya umur 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar baganza. Kalau umur dia 100 tahun, naiklah tunggu dekat simpang masuk Tanfis ni. Manusia tertua kayak janda baik ni. Agaknya lah, agaknya. Tapi umur kita tak panjang. Tu sebab tajuk pun lain macam. Andai ini Ramadan terakhirku, letak pula muka Samsul debat tepi tu. Macam saja je, macam tu lah kan. Macam tu lah kan.
Andai ini Ramadan terakhirku, kita kena anggap inilah Ramadan terakhir. Tu sebabnya orang-orang Arab baru-baru ni sebalik daripada umrah, ramai sangat orang Arab. Orang Malaysia pun ramai. Saya pun tak tahu ni Mekah ke Malaysia. Ramai sangat orang Malaysia. Saya jadi susah tu bila orang Malaysia ramai. Jam-jam ambil gambar. Jam-jam ambil gambar. Tengah tawaf hanya ambil gambar. Allahuakbar orang ni. Ada satu makcik tu, ambil gambar boleh ke ustaz? Bukan semalam dah ambil tu. Semalam baju lain. Nak ambil semua baju yang saya pakai. Kan? Jadi orang Arab ni kenapa ramai? Sebab dia orang excited. Sebab masa tu bulan Syakban. Orang Arab ni bila dia masuk aja Rejab, dia dah terbayang Ramadan. Ni jubah nak pakai tarawih nanti dah siap. Ni kopiah nak pakai untuk tarawih. Ni Quran nak tadarus bulan Ramadan nanti. Ni slipper nak pakai pergi ke surau, pergi ke masjid. Dia dah standby. Tuan Arab. Masuk Rejab, dah terbayang Ramadan. Kita di Malaysia, belum Rejab, dah terbayang Syawal. Lagi jauh. Lagi jauh daripada orang Arab tu. Tu yang baju dah siap beli bulan satu dah beli. Kan? Dah heboh, dah telefon. Ustaz, bila boleh lepaskan anak saya balik ni? Nak beli baju raya ni. Takut tak sempat. Betul Ustaz? Betul. Samsul debat pun tak beli baju baru. Sebab andai ini Ramadanku yang terakhir. Betul lah. Kita kena bersedia. Betul tak? Nabi kata apa? Orang yang paling cerdik adalah tepat sekali. Kenapa? Orang yang paling cerdik siapa? Hanya orang yang tertentu je faham. Orang lain pun puasa juga, tak ada macam tu bercakap. Orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Ada satu kisah di Seremban. Ada satu hamba Allah, dia tanya, ada tak tanah yang boleh saya wakafkan? Dia niat nak wakafkan untuk mak dia. Maka adalah satu tanah, dia beli. Harga tanah tu 5 juta. Dan kemudian terbinalah Masjid Husin di Seremban 2. Kos pembinaan masjid tu tak kurang 50 juta. Kemudian dia tanya, "Uy, alang-alang dah buat ni, nak dah wakafkan untuk mak. Dia nak wakaf untuk diri dia. Ada tak tanah kosong lagi?" Ada. Dia beli pula satu lagi tanah 6.5 juta dan dia buat masjid. Dia buat masjid Bandar Baru Senayan dengan kos 100 juta. Cuma satu benda yang paling menarik perhatian adalah di Masjid Bandar Baru Senayan itu siap satu petak yang dia dah suruh buatkan satu petak. Kalau dia meninggal dunia nanti dia minta dia ditanam di sana. Kita di kampung kita di taman perumahan ada pengerusi khairat kematian. Dia pun tak booking lubang kubur. Betul tak? Termasuk yang bercakap ni. Tak ada dia berani dia. Dan dia dengannya dah buat satu lagi masjid di Langkawi, Masjid Aisyah di Langkawi. Ada orang yang sanggup keluar duit untuk tujuan-tujuan ini. Wakaf, sebab masuk wakaf ni terhenti. Sebab apa? Sebab sedar dia akan mati. Nabi pesan, kalau kamu hidup pagi, jangan cerita-cerita hidup pada waktu petang. Kalau kamu hidup petang, jangan cerita-cerita hidup sampai waktu malam. Kalau hidup malam, jangan cerita-cerita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Kejarlah dunia ni sekadaran untuk bekalan akhirat. Itu pesan Nabi. Tu sebab adik-adik ada dalam majlis ilmu petang ni. Bukan sebab dunia. Duduk dalam majlis ilmu ni kerana Allah mudah-mudahan. Yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari.
Kan kejap lagi balik semua. Balik ke bilik kan. Jadilah. Jadi kita ni semua berada di taman-taman syurga. Hari ni kita cerita pasal Ramadan. Bukan pasal Ramadan. Pasal Ramadan. Boleh cerita tentang Ramadan. Apa maksud Ramadan? Maksud Ramadan, Ramadan berasal daripada perkataan Ar-Ramdu yang bermaksud panas yang menyengat. Panas betul-betul. Tapi heran betul kat janda baik ni sejuk pula. Tadi kat atas tu panas. Tapi betul, hari ni hujan eh sini. Dekat Bukit Tinggi tadi pun hujan. Tapi saya daripada Berah pagi tadi, dekat Berah panas lagi. Tak hujan. Mungkinlah rezeki Allah bagi. Alhamdulillah. Sejuk. Supaya Samsul lembat ceramah pun sejuk. Tengok ikan tu pun sejuk. Kan? Dah kelabu, tukarlah air. Tapi, betul. Kalau kita tengok, Ramdu tu panas yang menyengat. Panas betul-betul. Manakala as-siyam. Apa maksud siam? Maksud siam, ada yang kata maksud siam tu Thailand. Tu siam. Tapi as-siyam maksudnya menahan diri. Di segi bahasanya menahan diri. Ada yang sebut, Ibnu Manzur kata, as-siyam itu perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah bulan puasa. Boleh tak nikah bulan puasa? Boleh, tapi perbuatan orang bernikah tak boleh pada bulan puasa di siang hari. Jangan tanya apa perbuatan itu, kerana kamu semua kecil lagi. Dan yang keempatnya, berbicara pun tak boleh. Adakah kita kena senyap aja? Tak. Maksudnya berbicara ni, tak boleh cakap benda-benda yang boleh menyebabkan dosa. Benda-benda yang lara, jangan sebut. Zaman Nabi dulu, ada dua orang perempuan. Seronok bercakap pasal orang. Kau tahu tak? Kan, si siapa tu? Si anu. Macam tu lah. Lebih kurang agaknya. Tapi ni dah diterjemahkan lah. Dah dialih bahasakan. Akhirnya dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin nak berbuka? Ya Rasulullah, tak tahan nak tekan ni haus. Teruknya lah. Punya teruk mengumpat pasal orang sampai nak berbuka. Teruk tak? Kita sampai macam tu tak? Tak, mana mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Nah, contoh tadi Samsul debat lalu pun ada yang mengumpat tingginya. Saya maafkan. Saya buka emas, ada yang cakap dalam TV nampak tua. Saya maafkan. Kan? Kalau ikut umur saya sebaya je lebih kurang dengan pemangku pengetua. Kan? Perasan begitu. Tapi maksud berpuasa ini adalah menahan diri pada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari kerana Allah Ta'ala pada bulan yang panas terik. Itu dia. Faham tak? Jangan ada faham. Sekianlah ceramah pada hari ini. Bukan susah sangat. Macam tu je. Mana boleh, mana puas lagi nanti, tambah lagi. Kemudiannya kalau kita tengok dalam bab puasa ni, kenapa kita kena puasa? Ada tiga sebab. Pertama, supaya dapat menginsafi ada orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Kita duduk ni sekarang dah pukul berapa? Dah pukul 5.45. Kita yakin waktu berbuka nanti ada makanan untuk kita, walaupun kita tak nampak. Makanan ada dekat sana yang makan. Kita yakin makanan ada. InsyaAllah tu semua dunia tu Ustaz. Orang lelaki paling bahaya pukul 4, 4.30 lepasan dia mula terbayang. Malam ni lewat apa?
malam ni makan apa orang lelaki. Sedangkan Nabi lepas asar tu Nabi lagi kuat beribadah. Orang lelaki. Orang perempuan lain. Orang perempuan lepas sahur dia dah tanya dah malam ni nak buka apa. Tu sebab dia lagi dahsyat pada lelaki. Sebab nak pula orang perempuan tu masak kan. Dia memang apa. Dia fikir macam tu. Saya menggayakan biar faham. Kalau tak gayakan nanti takut tak faham. Dan sebiji macam drama suamiku seorang pendosa. Sayang tak dikenang. Saya tahu tajuk je. Saya tak tahu, tak tengok cerita. Tapi itu dia. Pertama, menginsafi nasib orang kurang nasib baik. Sebab bayangkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Rohingya. Dia telefon Mufti Arab Saudi beberapa tahun dulu. Dia tanya, ya Syekh, sah ke puasa kami? Dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka. Ya Allah. Maknanya, puasa tak puasa sama. Dia memang tak ada makanan. Kita dengan mengukur kegedempolan beberapa orang pelajar ni, aku yakin makanan cukup kat sini. Oh, dia dah mula ukur dah perut dia orang. Tak apa, rezeki makan aja. Janganlah tahan nafas, relax. Relax saja je. Samsul Debat pun makan banyak. Kan? Bila pergi kadang, saya dah pesan dah dengan PA saya, cakap dengan surau dengan masjid ni, jangan siapkan makanan. Siapkan buah aja. Tapi, bila sampai dekat masjid tu, hajat orang kampung, ustaz. Makanlah. Kepala kambing depan ni. Macam bercakap kambing. Kanlah. Aku pun makanlah tanpa belas kasihan. Ya. Itu pertama. Yang kedua, untuk mengawal hawa dan nafsu. Kawal hawa nafsu. Nafsu ni rupanya makhluk Allah. Nafsu makhluk Allah. Waktu Allah Ta'ala cipta nafsu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa, aku siapa? Aku, kau. Sombong dia dengan Allah. Bila Allah Ta'ala letak dia kat tempat panas 100 tahun, keluarkan balik, aku siapa, kau siapa? Aku, kau, dia kata. Bila Allah Ta'ala letak pula tempat sejuk, tadi tempat panas, tempat sejuk, letak tempat sejuk, tempat tak panas, 100 tahun, letak, keluar balik, aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Letak tempat panas macam tu, letak tempat sejuk macam tu. Akhirnya, Allah Ta'ala laparkan dia selama 100 tahun nafsu ni. Jangan tanya saya nafsu ni makan apa. Aku tak tahu. Tapi dalam kisah tu macam tu lah. Bila dah dilaparkan selama 100 tahun, bawa keluar Allah Ta'ala tanya, kau siapa, aku siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Maknanya nafsu kalah dengan lapar. Tengok ayah kita, kalau bulan lain dia marah kita macam mana? Apa salah balik? Keringat rumah ni apa? Apa salah lambat? Oh, ayah kita. Tapi bulan puasa, bang, anak kita lambat, bang. Biarlah. Lambat mana untuk melambat? Kejap lagi baliklah. Dia dah tak larat, nak mati sangat dah rasanya. Itu sebab kita tengok ada orang puasa, macam puasa ayam mengeram telur. Pernah tengok ayam mengeram telur? Kau rapat dia jadi apa? Rapat dia marah. Nak marah je. Ada orang pulang puasa macam tu. Ada yang puasa jenis kucing. Tidur. Angkat tudung saji. Ada. Ada orang tidur aja kerjanya pulang puasa. Lepas subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidur. Sampai zuhur. Zuhur, bangun bang. Zuhur ni. Zuhur dah. Ambil wuduk, semayang zuhur, pemamai. Bagi salam. Atas sejadah tertidur. Sampai asar. Asar bang. Asar. Bangun semayang mamai, habis semayang asar, terus naik takatil, sambung balik tidur. Abang dah nak berbuka dah ni. Dia pun pergi dekat meja makan.
pegang buah tamar tu. Allah. Allah. Isteri dia tanya, kenapa bang? Sekarang puasa tak rasa, tiba-tiba dah berbuka. Memanglah. Dah kau tidur daripada pagi. Memang tak terasa, hilang ingatan. Saya dulu masa di universiti, ada seorang sahabat saya, dia tidur 2 hari. 2 hari tidur. Orang biasa bangun, pukul berapa dah? Dia tak. Weh, hari apa dah? Lain solat. Hari apa tanya? Ya Allah, asyik betul. Tapi masa bayangkan bila dia tidur, dia tak semayang, dia tak apa. Ya Allah, Akbar. Tapi alhamdulillah dia dah berubah sekarang. Baru-baru ni saya nampak status Facebook dia dah balik pada luar negara. Dia sambung sampai buat PhD. Ha, jadi, bujur dia berubah lah. Saya ingatkan kau makin tua, makin bertambah hari dia tidur. Jadi Ashabul Kahfi kan. Ya? Dah tahun bila dah ni? Kan? Tapi itulah. Yang bulan Ramadan ni, itu yang kedua lah. Mengawal hawa dan nafsu. Dan yang ketiganya mengawal apa? Yang ketiganya tujuannya adalah untuk menyuburkan perasaan bermaaf-maafan, kejujuran dan bertolak ansur. Apakah kelebihan berpuasa? Pertama, dapat menguruskan badan. Bukan untuk cantik. Ada orang cakap kuruskan badan untuk cantik. Salah. Salah. Kalau muka memang tak boleh belah, sampai bila-bila pun tak boleh belah. Ha, macam tu ayat dia. Tapi tujuan kurus ni, kena betulkan niat kita, kena berkurus. Sebab nak ringankan badan beribadah kepada Allah SWT. Jadi, sini kena buat weight challenge. Weight challenge buat. Ada buat? Patut kena buat weight challenge. Termasuk ustazah sekali. Timbang pada 5 Ramadan. Timbang untuk daftarkan berat badan pada ketika itu. Kemudian kita akan timbang semula pada 25 Ramadan untuk tengok siapa paling banyak turun. Hadiah akan disediakan oleh saudara Ashraf Muslim. Bukan aku. Tetapi grand prize. Grand prize. Hadiahnya TV 40 inci. Akan ditimbang semula selepas 25 Syawal. Masa tu kau tengoklah jarum tu berpusing 2 kali. Berat mengigil jarum tu. Dia kalau boleh bercakap lah jarum tu, kau tolong turun daripada penimbang sekarang. Dia tak tahan lah penimbang. Itu lah bagus, kuruskan badan. Yang kedua pun tujuan, kawal hawa nafsu. Kemudian apakah yang baiknya? Dapat merehatkan organ penghadaman. Ini tidak bulan puasa, orang kat luar sana ramai yang balas dendam pada makanan. Siap kau mi. Mi goreng siap kau. Mutabak ni melampau betul. Dia marah mutabak. Akhirnya dia makan pada bulan Ramadan lebih dahsyat daripada bulan tak puasa. Roti John seorang sebatang. Mutabak Singapura seorang sekeping. La ilaha illallah. Yong Taufu seorang sepiuk. La ilaha illallah. Akhirnya dia tersana. Kenyang sangat. Jangan jadi macam tu. Disebabkan kalaulah kita meletakkan ini Ramadan kita yang terakhir. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Betul tak? Ada satu hamba Allah ni di Singapura, umur 22 tahun. Dia balik daripada kerja, mak dia tegur dia. Macam mana kerja tadi? Penat-penat. Jom makan. Nanti dulu lah mak nak rehat sekejap. Dia masuk dalam bilik, tengok tak keluar-keluar. Mak dia pergi tengok, dah meninggal dunia. Tak ada sebab apa pun. Bayangkan. Ha. Kita pun tak tahu kita ni sadar yang meninggal dunia. Tiba-tiba besok ada seorang dah tak bangun lagi. Saya doakan depan saya ni semua panjang umur, saya doakan. Mana tahu kan? Takut apa?
Tiba seorang tak bangun lagi, mulalah keluar gosip. Patutlah semalam dia tak gelak sangat, nak mati rupanya. Ada keluar cerita tu, mulalah keluar teori macam tu. Ingat, kita ni yang penting sekali. Kadang-kadang ada budak-budak tanya, kenapa kita kena puasa? Kenapa kita kena puasa? Kenapa kita kena puasa? Ustaz, kenapa kita kena puasa? Kau orang ni cakap bahasa yang memang budak-budak tahfiz je faham. Kenapa kita kena puasa? Kadang-kadang tanya kat mak, mak kenapa kita kena puasa? Orang lain puasa, kau puasa je lah. Dan mak jawab macam tu. Kenapa kita kena puasa, mak? Kau ni Islam ke tidak? Ya, mak pula tanya dia Islam ke tidak. Mak dia tak tahu dia Islam ke tidak. Pelik betul kadang orang tua-tua ni lah. Kenapa kita kena puasa, mak? Kita kena puasa sebab Allah suruh. Macam tu. Ingat berakhir ke soalan tu? Tak berakhir. Bila? Anak tu tanya. Dah lama dah. Tak percaya, cuba tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Baca sikit. Oh, cik, tiba-tiba tak takut hujung tu. Yang tu je kuat. Tak takut ni seorang tu. Betul lah tu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang janda baik. Dia tak cakap wahai orang Malaysia. Dia tak cakap orang Islam pun tak cakap. Dia kata wahai orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alallazina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu. Maknanya orang beriman kena puasa. Geng-geng GPH confirm tak beriman. Geng plastik hitam. Ya ya ye. Ya ya ye. Confirm tak punya sebab dia saja-saja tak puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya tak confirm lagi semua dapat takwa. Tapi takwa tu ada, terserahlah usaha kita untuk mendapatkannya. Kata Sayyidina Ali, latihan takwa tu ada empat, adik-adik kejarlah. Yang pertama, khauf rabbul jalil, takut pada Allah, takut. Kadang-kadang biasa penceramah kalau duduk depan ni, dari segi adabnya, semua orang kena bawa keluar minuman, letak depan ni. Kalau boleh letak fresh orange atau air kelapa, siap payung dan straw bengkok. Tapi kenapa kita tak buat? Kerana takut ke Allah. Dia puasa lah tu. Kalau dia tak puasa pun tak teramak dia menghidangkan. Ataupun pemangku pengetua. Siapa nama Ustaz? Abdul? Abdul Hadi. Atau Ustaz Abdul Hadi ni cakap, tak apa Ustaz, Ustaz minum je, kami cover. Waktu Ustaz minum tu, kami postkan live tu sekejap. InsyaAllah tak ada siapa tahu. Buat tak? Tak buat. Takut kena kecam. Bukan itu je. Allah tahu. Kita sorok macam mana pun Allah tahu, betul tak? Kata Syekh Ibrahim Adham. Dia kata kalau nak buat maksiat, jawab 5 soalan ni dulu. Boleh nak buat maksiat, tapi jawab 5 soalan tu. Pertama, cari tempat yang mana Allah Ta'ala tak nampak kau. Mana datang kan? Semua Allah Ta'ala nampak. Yang kedua, jangan makan rezeki Allah bagi, makan rezeki lain. Mana datang kan? Semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Ada satu tanah pun buka kat jana baik. Itu pun Allah Ta'ala punya. Yang keempat, waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kamu, kamu minta tangguh. Besok jelah datang. Tak boleh. Dan yang kelima, waktu nak masuk dalam neraka, kamu minta tangguh kerana kamu nak ibadah dulu, kemudian baru tentukan kamu masuk syurga ke masuk neraka. Pun tak boleh.
Akhirnya jangankan lima, satu soalan pun tak boleh jawab. Jadi kita takut pada Allah. Jangan kita mengumpat, jangan bercerita buruk pasal orang. Macam tadilah yang kisah zaman Nabi, ada dua perempuan berbual sampai nak berbuka tadi. Nabi kata, kau tak payah minta izin kerana sesungguhnya kau dah berbuka dah pun. Tak cari cuba kau luahkan apa yang ada dalam mulut kau. Dia luahkan, terkeluar rasa ketul daging busuk saudaranya yang diumpatnya tadi. Itu dia. Takut pada Allah. Tak ada dia terlibat dengan benda-benda yang tak baik. Dia takut dengan Allah, dia jaga solat. Dia takut dengan Allah, dia beribadah. Macam tu. Itu pertama. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ada orang kat luar sana, dia kata, aku memang tak biasa sahur, tapi aku okey je puasa. Jenis aku memang tak bersahur. Jenis? Kau jenis apa? Mamalia? Herbivor, carnivor, omnivor? Ataupun walam? Mana satu? Itulah maksudnya. Kan? Sebenarnya bukan isu kita okey tak okey. Saya memang tak biasa sahur, tapi saya okey. Bukan masalah okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Makanlah sahur semuanya, makan sahur itu ada keberkatannya. Mana lagi banyak kita makan, lagi banyak berkat tu. Jangan kesian, makan betul-betul. Waktu sahur, masalahnya ustaz, waktu sahur ni makan muka masing-masing macam nak kena tinju. Ada ngayah kita ke rumah. Awak ni kenapa, kata mak. Malam tadi elok aja. Marah. Dia kata, nasi tu buat sinilah. Anak-anak lah. Tak apa-apa abang. Senang aja. Macam adik-adik kan biasa bangun sahur, bangun pukul berapa? Seorang 4:30, seorang 5:00, kau mana satu ni? Siapa yang pukul 6 tadi? Cakap, siapa pukul 6 tadi? Subuh pukul 6, bangun sahur pukul apa? Bangunlah, bangun. Bangun pukul apa? Pukul 3:30. Pukul apa, dek? Pukul 4. Pukul 4 dah bangun, mandi, siaplah. Mana dah boleh mula makan, pukul apa? 5. Sebelum tu kita mandi, segarkan badan. Shampoo memanglah sejuk sikit kan, tapi masa nak makan tu kau tengok perut kau macam mana dia punya pergi. Makan, makanlah buah tam, apa, makanlah sahur, jangan sekali tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Itu dah pesan tu dalam hadis yang lain, walaupun hanya sebiji buah tamar. Janganlah kamu tinggalkan sahur, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Ya Allah, mungkin itu pertama. Kedua, tadarus. Itu tak ada masalah lah. You all boleh seorang baca, seorang dengar, seorang baca, seorang dengar. Okey. Bertadarus lah. Mestilah bacaan bersemak. Ketiganya, berbuka puasa. Itu tak payah ajar. Ya, alhamdulillah lah. Sebab saya ni pemangku pengetua. Jadi saya tak sama dengan orang, ustaz. Saya memang berbuka besok je. Dahsyat tu. Sehari dia puasa. Yang pengetua pula, saya seminggu dah puasa. La ilaha illallah lah. Adakah macam tu? Tak, semua sama. Terbit fajar sampailah terbenam matahari. Kita disunatkan melewatkan sahur, tapi bukan pukul 7:30. Itu breakfast. Kita disunatkan mengawalkan berbuka, tapi bukan pukul 4:30. Itu high tea. Punyalah nak awal, dia dengar yang mikrofon bila lu. Pegang buah tamar, pegang buah tamar. Stand by nak buka ni. Tunggu azan. Dia yang pertama berbuka puasa di janda bayi. Alhamdulillah, kita paling awal, afdal. Rupanya test 1, 2, 3, test 1, 2, dah termakan pula. Jangan macam itu, ya. Jangan, sabar sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Makan buah tamar, minum air masak. Lepas itu salat dulu. Tapi kat sini makan dulu, habis-habis. Makan betul-betul eh? Makan dulu. Makan yang ringan dulu. Ringan dulu salat kan.
Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Makan dulu. Saya pun macam tu. Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, kita solat, tak khusyuk, lagi baik makan. Allahu Akbar. Terdengar kat apa ni, kalau kat rumah lah, kat sini okey, semuanya tu. Kalau kat rumah, Allah, bismillah. Terdengar lah kat dapur, pelacap bunyi. So, sam. Sedap siut kat dapur. Bunyi siput sedut kau. Peh, sedap gila. Dia tengah semayang, habislah siput sedut ni. Tak ada tak tidak lagi yang pencik untuk aku ni, ya Allah. Langsung semayang maghrib, satu rakaat. Macam tu baiklah pergi makan. Makanlah dulu. Pesanlah, kan. Kemudian apa lagi? Kemudian kita, malam kita bangunkan malam dengan tarawih. Ha. Sini tak apalah. Sini buat berapa? 20 eh? Mana baik? 8 ke 20? Di Negeri Sembilan ada 10 tau. 8, 10, 20. Mana elok? 8 ke 10 ke 20? Yang paling baik adalah buat. Kadang cakap, sampai 29 Ramadan nak fikir 8 ke 20? 8 ke 20? Sudah memang tak buat. Ya, yang penting buat. Dekat kampung-kampung tu kadang dia tengok je imam tu siapa. Nanti ya, saya ingat saya nak pinjam imam seorang. Nanti tolong hantar imam dekat kampung saya satu. Hantar imam seorang. Untuk tarawih kat kampung saya. Saya tak tahu saya ada bawa. Nanti hantar seorang. Sekali tu saya bawa ada seorang tu. Di masa tu dia form 4. Masa tu dia form 4 saya bawa. Pertama kali orang kampung komplain, pendek sangat baca. La ilaha illallah, first time. Mengeletik-ngeletik nyawa dak sadap dia baca budak tu. Sadap tu budak tu baca. Tapi tahun ni saya tanya, rupanya budak tu dah sambung belajar di Madinah. Ustaz sempat panggil dia. Jadi adik-adik pun boleh macam tu. Jangan takut. Ada rasa nervous tak nak jadi imam kat depan? Ada tak? Betul kat luar sana ada. Dia punya nervous. Saya semain tarawih. Terus witir je. Tiba-tiba dah witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witir. Dah witir dah. Banyak. Betul. Dia kadang-kadang adik-adik muda ni fresh sikit. Allahu Akbar. Ni orang perempuan kat balik tabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kat belakang tu. Tapi kalau dapat imam tua, Allahu Akbar. Orang perempuan kat belakang tu, habislah kita. Tak apalah. Semayang tarawih ni tak ada nak laju-laju pun. Kadang-kadang orang kampung ni, ada setengah tempat tu dia nak, kalau imamnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Puh! Power shot. Inilah imam yang kita cari-cari selama ni. Weh, payah tu. Dia nak cepat, dia tak payah nak kejar-kejar sangat. Yeah. Tapi adik-adik ada advantage. Sebab adik-adik hafal Quran. Hafal Quran jadi boleh dengar pembacaan dia tu. Ha, kan? Baguslah. Bertuah. Saya ni baru tergigih nak ngapal lah. Andai dapat ku kembalikan masa lalu. Si ayat kan. Ayat drama, drama sangat. Macam tu lah.
Kan? Tak adalah. Saya pernah agak berlakon 2-3 drama tapi watak tak penting pun. Dalam dua baris dia skrip saya. Malahan dalam Munafik 2 pun saya ditawarkan tapi saya tolak. Sebab watak tak sesuai. Tengok tak Munafik 2. Saya tolak. Watak saya sepatutnya dalam tu yang watak hantu celah buluh. Yang mengacau Ustaz Adam. Adam gitu. Sebab kan takut dengan miang obong buluh tu jadi tak adalah. Tak adalah mana ada mandai je. Okey. Dan begitu juga bulan Ramadan ni amal lebih tanzil apa dia? Malam Al-Qadar, kejar elok-elok. Jangan lupa doa Allahumma innaka afuwur karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Melainkan kita yakin. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Saya cek dah daripada bulan 1 sampai ni belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Cuba berhenti angkat tangan, dia tak ada dosa dah. Angkat tangan pun berdosa dah. Yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit, jangan membazir. Bulan Ramadan ni jangan membazir. Kalau ambil makanan jangan ambil banyak-banyak, takut tak habis. Ambil sikit tak cukup, ambil lagi tak apa. Tapi kalau tak ambil lagi, kalau nak ambil lagi dah habis. Tak apa. Yang penting cukup. Kalau kau makan banyak sangat, takut waktu kau rukuk, Allahu Akbar. Tak keluar balik apa kau makan tadi. Tahu, jaga-jaga. Dan kemudiannya, yang paling penting sekali dalam bab qanaah ni adalah sebab dekat luar sana saya nak tegur beritahu sebab apa adik-adik tengok eh. Banyak sangat pembaziran berlaku kat luar sana. Terutama di Bazar Ramadan dan juga di mana tau? Buffet Ramadan. Kadang-kadang satu kepala, siapa pernah pergi buffet Ramadan? Satu kepala berapa ringgit? Ada yang 100 lebih tau, 125 ringgit satu kepala. Ha, tu belum kira kepala lutut lagi. Tu berkepala kat atas ni. Tak bayangkan 120 ringgit makan apa. Ada satu hotel tu, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Ha. 33 jenis air dihidangkan. La ilaha illallah. 33 jenis air. Kalau kau minum sambil zikir pun, kau keluar pada hotel tu, kau lupa nama kau bin siapa. Punya banyaknya air. Ya Allah. Tosa. Malahan, ada orang beli kat Bazar Ramadan, beli banyak-banyak, tak habis ke tak? Menurut kajian yang dibuat, sebelum PKP dulu, setiap hari pada bulan Ramadan, rakyat Malaysia membuang 17,800 tan makanan setiap hari. 17,800 tan makanan setiap hari. Menurut kajian daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal. Dan sepanjang bulan Ramadan, sebanyak 270,000 tan makanan yang dibuang itu, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Itulah dahsyatnya Malaysia. Sedangkan kalau hantar ke Ma'ahat Hafiz ni pun bagus. Semua tengah menganggur. Betul tak? Bagi dekat rumah anak-anak yatim, bagi dekat rumah orang yang memerlukan banyak. Tapi itulah panggil orang Malaysia. Jadi jangan membazir, jangan masuk dalam statistik tu. Dan begitu juga yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Itulah takwa yang kita nak cerita hari ini. Maknanya bersedia untuk hari kebangkitan. Kita ni hidup dunia ni sementara. Dunia ini sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dia ibarat RNR. Tengok tak RNR Genting Sempah. Mana pernah orang pergi R&R tu? Cantiklah tempatnya. Kau ingat aku nak buat rumah lah kat sini. Mana ada. Semua orang akan lepaskan hajat. Lepas tu terus gerak. Tu dia. Jadi, persediaan untuk hari kebangkitan. Saya nak pesan kepada semua. Jangan lupa kejar malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik pada 1,000 bulan. 1,000 bulan bersamaan dengan berapa tahun? 83.333 tahun. Kalau satu malam boleh cover 83 tahun, why not? Kejarlah. Rugi kita kalau kita tak rebut peluang. Ya. Jadi adik-adik yang dikasihi, guru-guru, ustaz, ustazah, sebagai kesimpulan,
Ada tiga binatang kalau kita tengok binatang yang berpuasa. Pertama, ulat dalam kepompong. Dia berpuasa. Seminggu, dua minggu dia berpuasa. Akhirnya keluar jadi rama-rama yang cantik. Ayam mengeram telur. Seminggu tak makan, tak minum. Dia kawal telur tu. Akhirnya telur tu menetas keluar anak ayam yang comel-comel. Dan satu lagi, ular sawa yang bersalin kulit. Ular sawa bersalin kulit. Allahuakbar. Dia tak makan, tak minum. Menurut kitab National Geographic Explorer. Dari macam kitab ni. Channel-channel, bukan kitab. TV. Dia tak makan, tak minum. Ular sawa bila bersalin kulit. Antara 8 ke 12 bulan. Maknanya hampir setahun. Boleh bayang tak dia punya Allah Malaka Sumna dia macam mana? Tu sebab lembu seekor dia boleh telan tu. Faham tak? Jadi, tapi apa yang berlaku? Kulit dia, sisik dia berkilat cantik. Nak beritahu, binatang-binatang yang saya sebut tadi, bila berpuasa, menjadikan dia lebih baik. Dan kita sebagai manusia, sepatutnya jadi manusia yang lebih baik. Dengan Ramadan. Ya, dengan Ramadan kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak sudi mengundang saya lagi kali ajak saya lepas raya supaya kita boleh makan. Kan. Apalah nanti kita buatlah. Berapa ramai student ini? 100 berapa? 106. Oh ya ke. So nanti kita jumpa lagi ya, insya-Allah eh. Ha, jadi saya seronok datang sini sejuk tengok ah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adalah kita susun program tu. Saya cubalah bawa sahabat saya seorang lagi. Bawa dua Syamsul, Syamsul Rebat dan Syamsul Gaurau. Biar dia atas pentas ni kami berdua dengan dia. Nanti kita cubalah susun . Jadi itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik orang sini menjemput rasa nak tunjuk.